Saya kan artis terkenal gitu, Pak. Bapak kenal saya? Kenal saya? Ya, kenal. Siapa kalau boleh tahu? Billy kan? Iya, Billy siapa? Billy dosen. Billy, Pak. Pak, ini rambutnya panjang. Jelas-jelas ada Billy-nya dong. Iya. Nikita Billy? Nikita Billy. Ada yang tahu semua. Tapi sudah cinta ini gak lagi berpijak. Nah, dunia. Syahnas, Amanda Manopo. Sekarang ke Memes Prameswari. Prameswari. Semuanya cantik-cantik. Bang Billy juga ganteng. Tapi kenapa gak pernah bisa awet hubungannya ya? Tapi sekarang saya paham. Karena pacaran dia itu selalu pakai pengaturan. Pacarannya selalu settingan. Selamat datang di kantor polisi lapor pajak. Nah, aku happy banget guys kerja di sini karena fasilitas di kantor aku tuh lengkap banget dan aku tuh happy banget guys selama kerja di sini. Apalagi komandan di sini tuh terkenal banget guys, setiap ada makanan. Dan apa-apanya? Apa-apanya? Kenapa sih komandan orang lagi bikin nge-review juga? Ini kantor, malah review begituan. Guys, halo guys. Jangan dong, ini kan saya lagi nge-review. Emang kenapa sih komandan? Kerja dong, kamu mah kedandanan begini lagi. Mana dandanan baju petugas kamu itu? Ya saya baru sampai abis nge-review endorse ini. Baru sampai? Jam berapa? Biasanya juga komandan yang sering telat. Saya gak pernah telat. Kalau saya mah komandan, saya mah ada tugas dulu tempat lain. Gak boleh begitu tuh, penonton aja tahu sekarang. Jam berapa coba? Jam 5. Kok jam 5? Iya. Maaf saya gak tahu angka soalnya. Ya Allah. Dan Ayu mau jadi selebgram. Iya komandan, saya kan nyari tambahan kan di sini. Boleh-boleh aja, tapi nanti dong setelah jam kerja. Ini kan lagi kerja. Setelah jam kerja kan saya pulang beres-beres, udah gak ada waktu. Mau ngapain sih? Mau ngapain emang? Ini saya dapat endorsan biasa body lotion tuh. Emang ini bagus? Bagus lah. Pakai nih komandan, dipakai setiap hari. Bagus banget buat kulit komandan. Emang kamu jadi ininya? Iya, jadi saya ini dibayar komandan. Satu endorse kan lumayan. Emang kalau di endorse-endorse itu dibayar ya? Dia dibayar. Masa kayak gak pernah ngerasain? Oh gitu. Pakai nanya oh gitu. Udah. Gini-beginian lagi. Udah cepetan sana kerja. Kerja. Halo? Iya, Pak. Oh, iya. Lah, kemarin kan saya udah transfer. Ah, saya kerjanya transfer mulu udah kayak tante-tante girang deh. Oh jadi harus transfer lagi Pak? Ya udah, ya dan ntar abis ini saya transfer ya. Ya tapi cepet barangnya nyampe. Oke deh. Ya udah, ya Pak, makasih ya. Kalau nampak telepon harus begitu. Iya, nampak harus gue yang udah. Siapa yuk? Telepon adalah teman gue lah. Oh mau mana? Tahu aja sih. Ah, udah, saya mau kerja ya. Iya, udah waktunya kerja. Iya, emang mau apa? Lo komandan ngapain di sini bukan di kantor dalam? Tadi saya mau masuk ke sana. Kamu tuh buruk kan? Wah, Bill ini. Iya, saya mau kerja. Yuk, ya elah. Kata mau ngajarin jadi selebgram. Set penjara cek. Pak Wendy selebgram juga. Kardus cek. Jalanan becek. Ngapain? Biar kayak Ayu. Gak pantas. Kalau Ayu mah cocok. Hey guys, ada rambutnya, kibas-kibas. Lalu gimana? Emang orang botak gak boleh jadi selebgram? Bisa-bisa aja, Dan. Kalau sampai kejadian, begitu dia minyakin, karena bukan jadi iklan yang makin apa bagus. Apa? Jadi apa? Kayak cilok abis diangkat dari pengorengan. Jadi minyak. Dari pengorengan gitu. Ya gitulah. Gimana nih laporan kasus ini? Iya, komandan mohon maaf. Ini banyak banget laporan tentang penipuan-penipuan yang mengatasnamakan beberapa nama oknum selebriti. Jadi menipu, ada giveaway, dan juga hadiah uang segala macam. Tapi pakai nama, bawa-bawa nama artis. Bawa-bawa nama artis, padahal si artis tidak melakukan itu. Tidak melakukan hal itu. Saya banyak juga yang laporan ke saya. Jabnan. Salah satu teman saya tuh si Baim Tong. Ya. Komandan. Ya.
Maaf tadi agak lama, ya. Saya mencari saksinya di rumahnya gak ketemu. Begitu saya cari, ternyata ketemunya di rumah Memes. Wah! Lagi ngobrol lagi sama Adi MS. Wah, bukan itu! Bukan Adi MS. Beda Memes. Oh, beda Memes. Oh iya. Beda Memes. Maaf. Ini saksinya, silakan. Saksi apaan? Itu giveaway palsu, kan mencatut nama Anda. Maksudnya gimana sih? Jadi nama Anda itu dicatut untuk orang menipu orang lain. Menggunakan nama Anda? Giveaway palsu, tapi mengatasnamakan nama Anda. Iya betul, jadi gini Pak Oga. Jadi... Kok Pak Oga? Ini karyawan saya loh, main Pak Oga, Pak Oga aja. Saya Pak Poltak. Pak Poltak, polisi botak. Nah, Pak Poltak. Ya, jadi begini buaya darat, saya... Sesuai Bapak aja. Saya kan ada name tag, Bapak juga ada name tag itu. Mohon izin Pak, ya. Saya kalau nggak salah sering lihat ini orang. Di mana? Di salah satu acara TV. Apa itu? Mana? Iya, ini kalau nggak salah yang sering masuk di Trans 7 ya. Iya. Kenapa pas ngeliat aslinya lebih cakep gitu? Wah. Kalau boleh tahu Pak, itu mukanya mulus sekali, rahasianya apa ya Pak? Ah, nggak enak kalau nanya. Kasih tahu Pak Wendy. Dia menggunakan skin seker. Kita pakai seker dong. Berarti saya lapor sama siapa nih? Sama komandan saya. Ini komandan? Iya, komandan. Saya komandan. Oh iya Pak Haji, jadi gini Pak Haji. Ngobar. Pak komandan. Kok Anda tahu? Oh iya. Kok Anda tahu? Kebetulan saya menjadi saksi. Saksi apa, Pak? Saksi. Tadi Bang Gibue, Gibue. Nama Gibue, Gibue now. Gibue, Gibue. Ya kan ada lagunya gitu. Buka, dibuka. Iya. Iya, Pak. Wah. Bapak naksir saya ya? Waduh! Kok Anda jadi gonggong? Gondrong, Pak. Gondrong. Gonggong. Gonggong apa? Apa itu? Gondrong tanggung. Lagi mau panjang, Pak. Kan tunggu prosesnya. Iya. Kebetulan saya kan, ya kalau bisa dibilang, mohon maaf ya Pak ya. Saya kan artis terkenal gitu, Pak. Bapak kenal saya? Kenal saya? Ya, kenal. Siapa kalau boleh tahu? Billy kan? Iya, Billy siapa? Billy dosen. Billy, Pak. Daru debu. Mungkin Bapak gak kenal. Bapak kenal saya pasti. Billy bener. Iya, Billy siapa? Billy Syah Puji. Bukan. Saya. Kalau Syah Puji saya. Mungkin ya Bapak ingat. Iya. Pak, ini rambutnya panjang. Jelas-jelas ada Billy-nya. Iya. Nikita Billy? Nikita Billy. Kalian tahu semua. Iya, maaf. Berarti Anda merasa nama Anda digunakan? Betul, Pak. Ini menyalahgunakan nama saya, Pak. Kebetulan ada. Iya, pencemaran nama baik, Pak. Saya menjadi saksi aja di sini. Berarti namanya dicatur oleh orang lain. Catut. 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 Maaf. Kalau gitu, kamu akan kita bawa ke ruang. Kita kebetulan ada dua ruangan. Ada ruang interogasi dan ruang lingkup.